segera dapat ditetapkan. Gubernur DPRD, yaitu Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Kemudian Pak Sekda, Pak Ali, Asisten, Prof. Edi, tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan. Lakukan proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dari hasil harmonis Kepala dan anggota Dewan yang terhormat dalam rangka melibatkan Pemda terhadap rancangan Perda tersebut, maka dudukannya didasarkan pada penyebaran COVID-19 yang luar biasa dan yang menghadapi COVID-19 menjadi bencana di masyarakat yang selama ini masih termarginalkan. Angka kemiskinan pada masyarakat kecil.